Hai, kembali lagi nih di Jempolan Ngakak. Menjadi kekasih pertama bagi seorang tentu akan membuatmu mengalami sederet hal tak biasa. Seperti halnya dengan Melly, mantan vokalis She, sekaligus mantan dari Ariel Noah. Tapi sebelum lanjut, mau ingetin nih untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Udah diklik? Kalau sudah, yuk kita lanjut videonya. Keduanya dipertemukan dalam satu manajemen yang sama di tahun 2000-an awal. Saat berpacaran dengan Ariel, Melly masih duduk di kelas 3 SMA pada waktu itu. Mereka berpacaran selama 2,5 tahun lebih pada masa itu. Tapi sayang, kisah cinta mereka pun kandas tanpa alasan yang jelas. Namun, baru-baru ini Melly Mono, sapaan dari Melly, She hadir dalam acara talk show. Di video tersebut, Melly Mono sumringah saat ditanya oleh host mengenai siapa cinta pertamanya dan siapa mantan paling berkesan. Penasaran? Yuk, simak videonya. Barang pertama kali yang dibeli apa waktu dapat fee pertama? Tas sekolah. Tas sekolah, baik. Cita-cita pertama sebenarnya apa? Aku nggak ngerti ya, maksudnya ini apakah benar-benar keinginan aku atau karena sudah termindset sama doktrin orang tua? Standar sih, dokter sebenarnya. Oh, dokter cita-cita pertama. Tapi maksudnya setelah lulus SMA pun aku emang daftar ke kedokteran. Oh, alhamdulillah nggak lulus. Oke, cita-cita pertama sebenarnya pengen jadi dokter. Cinta pertama siapa? Cinta pertama. Jujur, nggak boleh bohong di sini mah. Ini mau cinta kiasan yang pertama atau cinta beneran apa lawan jenis? Iya, cinta lawan jenis. Cinta pertama. Iya. Ya itu. Cinta pertama. Iya. Ya itu. Sebut nggak ya? Inisialnya, yes, Boril. Cinta pertama beliau itu ternyata ya. Berikutnya, mantan pertama beliau juga berarti ya? Enggak, mantan pertama ada orang Jogja. Oh, ada orang Jogja. Oh iya. Anda Angelina Jolie gitu. Kencan pertama di mana? Di sekolah lah. Di sekolah? SMA tuh kayaknya aku gak punya pacar deh. Kencan pertama di rumah teman. Studio ya? Lupa. Demikianlah video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin mendukung channel ini, caranya hanya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa tonton video lainnya di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.